dipersembahkan oleh Mas. Kamu serius kan sama aku? Ya serius dong, masa enggak? Umur aku udah 27. Iya, aku tahu. Kapan aku dilamar? Itu harus kita rundingin dulu. Ya udah, kita rundingin sekarang. Jangan sekarang, nanti aja. Kalau nanti aja, keburu umur aku 28. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah pulang? Iya. Kinan mana? Belum pulang. Udah buru-buru pulang. Kinannya belum pulang. Gak usah buru-buru ketemu juga ya. Kan pulangnya ke rumah yang sama. Ayah tuh udah buru-buru pulang karena kan Kinan katanya mau ngajak temennya si Siti. Siti? Cindy. Iya, Cindy. Ibu bilang kamu udah kerja, Gino juga. Mau nunggu apa? Aku bukannya gak mau cepet-cepet, tapi aku anak pertama. Aku udah tahu. Emangnya kenapa? Adikku 5. Aku gak apa-apa adik iparku 5. Bapakku udah pensiun. Kalau aku nikah, aku punya tanggung jawab keluarga sendiri. Aku gak bisa bantu orang tuaku lagi biayain sekolah adik-adikku. Terus jadinya gimana? Gimana ya? Ini. Ayah jadi penasaran. Penasaran kenapa? Kinan bisa ngarahin ayah nggak ya? Pacar yang nanti mau dibawa ke sini itu lebih cantik dari ibu apa enggak? Cindy itu bukan pacar, temen sekolah. Perasaan ayah dia itu pacar. Tadi kan dia bilang teman sekolah. Ibu kayak gak ngerti aja. Ya, dia tuh masih kecil. Belum waktunya pacaran. Dia itu udah 17 lebih. 17 tahun ke atas. Masa gak boleh. Ayah nyuruh dia pacaran ya? Bukan. Cuma ngomong masa gak boleh? Dulu ayah seumur dia udah 2 kali pacaran. Eni. Ih, ngapain sih pegang-pegang? Aku kan pacar kamu, masa gak boleh megang? Kalau kamu gak ngambil keputusan kapan mau ngelamar aku, kapan mau nikahin aku, kita putus. Iya, aku udah ngambil keputusan. Sekarang? Iya, jadi gini. Sebentar. Halo? Iya, Bu. Baik, Bu. Majikan aku mau pergi, aku harus nganterin. Aku pulang dulu. Gino, kamu belum ngambil keputusan. Apaan sih? Kalau masih SMA, enggak. Ibu gak setuju kalau Kinan pacaran. Terus kapan ibu membolehkan Kinan pacaran? Paling enggak ya kalau udah kuliah. Kelamaan. Keburu dipacarin orang lain. Ibu denger ya? Dari tadi ibu juga udah denger. Ayah pernah merasakan momen seperti yang dialami oleh Kinan. Jatuh cinta, begitu tidak bisa meraihnya, ayah tuh merasa sakit, kecewa, marah, sedih. Kapan kejadiannya? SMA. Ayah benar-benar cinta sama cewek itu? Iya. Jadi ayah benar-benar cintanya sama cewek itu, bukan sama ibu. Maksud ayah. Cindy itu
dia tuh teman sekolah saya. Dia baik, dia cantik, dia pinter. Kalau misalnya dia nanya Cindy itu pacar saya atau bukan, ya saya sih maunya ya kasih mas. Sama-sama. Bu, tadi ayah tuh salah dalam menyusun kata-kata. Tapi ayah yakin ibu tahu isi hati ayah yang sebenarnya. Iya kan? Gak usah dijawab, ayah sudah tahu jawabannya.